Gas depan macet. Oke guys, udah lama nih gak upload video. Akhirnya ya gue bikin video sih di sela-sela kesibukan gue. Dan di sela-sela hari mau hujan ini, gue mau nyari sesuatu. Dan gak ada yang mau ngalah di sini. Jadi di sela-sela kesibukan gue, skripsi segala macem, terus serta masalah-masalah kampus yang gue hadapi sekarang, serta masalah-masalah apapun yang lain yang gak bisa gue kasih tahu. Gue akhirnya nyempatin diri buat nyari semangat lagi dengan nge-vlog, ngomong atau vlog lagi. Nah, gue mencoba apakah kosan gue akan balik seperti semula lagi, akankah gue akan happy lagi. Oh iya, gue juga pengen ngasih tahu nih, sorry banget gue gak pakai sarung tangan. Gue kayaknya antara ketaruh di laundry atau di lupa naruh. Jadi gue gak ketemu, tadi gue nyari-nyari. Dan gak lupa untuk opening, selamat datang di KMV Indonesia. Dan kali ini, dan salah satu gak enaknya gue pakai sarung tangan, getarnya keras banget. Gue mau benerin dudukan laser gue, lampu senter lasernya gue udah gue benerin. Dudukannya kena sempat lepas, ada dan gak sesuai dengan pinpoint mata gue ke depan. Terus yang rumahan untuk baterai ininya, ini kenapa si bapak nih, kenapa kalau ada polisi mesti takut banget gitu loh. Gue harus benerin ini highlight, terus ini udah mau sering lepas gitu, makanya gua ngebenerin dulu karena lebih mantap sekarang dudukannya pakai lem 3M. Cuman gua nggak nemu merek 3M yang benar-benar bagus buat nempel. Terakhir gua yang ini yang buat di nempelin si kamera kedua itu hujan, itu mereknya Easy, itu benar-benar aku sampai sekarang, dan gua lagi nyari-nyari lagi nggak ketemu. Jadi ya sudahlah, gua pakai yang ada aja. Dan yang ada aja nih, gua nemu ada yang bagus, ada yang medium, ketemu yang jelek juga. Yang udah, yang apa lagi gua tempel buat nempelin kabel ini, yang mereknya jelek banget sumpah. Gua nyampe 2 jam lepas lagi kabelnya. Waktu gua pakai Easy, itu yang 3M yang mereknya Easy, nempel banget. Tapi kok ini gak mau nempel gitu loh. Dan gue juga karena ya balik lagi, gue masih ngurusin skripsi, gue ngurusin kesehatan gue. Gue udah mulai ngedown kesehatan gue. Serta gue lagi ada kasus, gue mesti ngehandle menurut tanggal 23 ini. Ada sesuatu yang mesti harus gue handle dulu. Jadi ya, ngelawan arus. Biasaan ngelawan arus. Ya begitulah, banyak banget hal-hal yang mesti gue benerin. Jadi buat kalian yang mungkin ya suka mantengin YouTube gue, makasih banget sampai sekarang udah subscribe, udah ngedukung gue, subscriber gue yang 81 saya 71 yang tambah paksaan. Terima kasih dan dukung gue selama ini. Dan akhirnya gue ngemutusin untuk istirahat dulu untuk nge-YouTube, karena gue mesti announce ini karena gue udah gak fit lagi. Gue mesti istirahat dulu. Jadi gue ya, ini bukan video perpisahan, ini video gue ngasih tahu gue bakal istirahat dulu nge-vlog. Bukan nge-vlog sih, nge-moto vlog. Gue bakal istirahat dulu nge-moto vlog karena ya kondisi sangat tidak fit untuk berkendara. Gue takutnya justru konten yang gue kasih justru nggak layak untuk kalian. Maksudnya nggak layak itu apa ya, nggak enak untuk disampaikan gitu. Walaupun ya gue tahu, gue sebenarnya nggak tahu sih konten gue yang ada sekarang ini yang selama ini gue kasih ke kalian itu kontennya udah enak terus, enak penyampaiannya atau gimana, gue nggak tahu. Tapi semoga aja kalian enjoy dengan karya-karya gue yang ada ini. I hope you enjoy, dan semoga kalian bahagia, asik, terhibur dengan video-video gue yang ada. Ya walaupun gue istirahat untuk ngomong-ngomong vlog, gue bakal tetap aktif di dunia vlogging. Jadi kalau ada acara-acara yang gue nggak terlalu capek, gue tetap bisa nge-vlog.
kayak gue nge-review sesuatu, gue apalah pokoknya ya reaction apa tentang teknologi-teknologi baru yang ada di dunia permotoran, gue akan tetap aktif di sana, cuman untuk motovlog gue agak istirahat dulu. Dan gue mungkin akan ngasih tahu lu nasihat-nasihat ya, karena ini happens to me, it's all happens to me. Jadi ketika sesuatu akan ngebunuh lu dan lu tahu, iur gimana ya, ketika ada orang mau nyuruh nyuruh sesuatu ya di kehidupan lu untuk melakukan sesuatu yang mereka mau, ya mungkin itu juga bagus untuk kehidupan kalian. Cuman kalau kalian tahu hal tersebut sebenarnya membunuh kalian, mau bagaimanapun cobalah kalian untuk berani melawan hal itu, karena ini terjadi pada gue tetap maksain sesuatu, mengiyakan keinginan seseorang dalam hidup gue yang berakhir dengan gue secara perlahan membunuh diri gue sendiri. Jadi gue secara perlahan juga menghancurkan masa depan gue juga, karena gue mengikutin apa yang orang dekat gue pengen gue seperti apa gitu. Jadi intinya gini nih, jangan ikutin kata orang, karena ini hidup-hidup lo. Pikirin aja lebih bagus, karena ya hidup itu lo yang jalanin sendiri, orang lain tuh gak jalanin hidup lo. Lo kalau lo ngelakuin hidup yang sesuai arahan orang, itu namanya lo disuruh, bukan ngikutin nasihat gitu. Dan inilah, gue gak bisa balik lagi ke awal, gue gak bisa restart kayak game. Oh gitu lah hidup. Ya gitu lah hidup yang akan gue rasakan sekarang. Gue tidak akan bisa berbahagia seperti layaknya. Hey, jangan lupa untuk subscribe dan like juga share video gue. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, Kiang Indonesia, dan follow juga video.com gue, Kiang Indonesia, dengan nama yang sama, YouTube Rasa Lokal, men. YouTube Rasa Lokal.